Masa ni saya dengar ni tuan-tuan daripada seorang tua yang kita tengok sebagai penoleh getah, yang kita pandang mungkin tak ada ilmu, tapi masa tu masa dia bercakap, bukan dia, dia bercakap sambil menangis dan kawan-kawan semua pun menangis. Masya Allah. Saya masa tu pun menangis dengar sebab makcik tu bercakap sepenuh hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nabi sebut sekiranya solatnya diterima oleh Allah, maka segala ibadah yang lain juga diterima oleh Allah. Sekiranya solatnya tidak diterima oleh Allah, maka begitulah juga ibadah-ibadah yang lain ditolak. Na'udzubillah min zalik. Itu sangat berat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, seorang yang berjaya didik anak, memang dari sudut ukuran dunia, mungkin orang tengok dari segi result praksa. Straight A tak straight A. Cemerlang atau tidak. Belajar dekat mana. Anak kita mungkin boleh hafaz Quran 30 juzuk. Lalu kita rasa bangga dengan dia. Anak kita 2 tahun dah habis 30 juzuk. Tapi adakah 30 juzuk Al-Quran itu membantu anak itu boleh khusyuk dalam solat? Subhanallah. Belum tentu orang yang hafiz Al-Quran 30 juzuk mampu untuk khusyuk, tenang dalam solat. Bukan semua. Subhanallah. Saya pernah, tuan-tuan puan, saya nak cerita. Saya pernah berceramah di satu kampung pedalaman. Memang pedalaman. Kampung yang makcik-makcik yang datang dengar ceramah saya tak ramai masa tu. Dalam 30 orang. Semua orang-orang kampung, orang kampung di situ kebanyakannya menoreh getah. Memang kawasan kampung pedalaman, toreh getah, orang-orang susah, orang-orang miskin. Yang mana ini saya ingat dalam setahun yang lepas, 2 tahun yang lepas macam macam itulah. Okey, yang datang tak ramai. Saya terima jemputan tu, saya rasa seronok masuk kampung. Masya-Allah. Jadi masa tu saya tanya soalan. Makcik-makcik, sebab yang datang semua makcik-makcik. Makcik-makcik, ada tak di kalangan kita yang dapat solat khusyuk? Saya tanya. Ada tak di kalangan kita bila dia solat, dia hanya ingat Allah, dia tak ingat dunia? Semua diam. Tak ada ustazah, tak dapat ustazah, tak dapat. Tapi tiba-tiba, saya cerita ni kisah benar, ada seorang wanita tua, dia angkat tangan. Ada seorang wanita tua, dia angkat tangan. Subhanallah. Dia kata, ustazah, acik nak share, acik nak berkongsi, acik minta maaf. Dia mula dengan minta maaf tu. Ustazah, acik minta maaf ustazah kalau apa yang acik nak sebut ni salah. Acik bukan nak riak, acik bukan nak ujub. Sebab memang tajuk kita berkenaan solat masa tu. Dan masa tu saya memang dah rapat dengan grup ni. Sebenarnya saya selalu mengajar grup ni sampai habis kitab kita. Jadi saya rapat dah dengan makcik-makcik ni. Jadi makcik yang bercakap ni bukan orang ada nama, orang biasa-biasa. Lalu dia pun kata, ustazah, makcik nak share. Makcik dapat ilmu ni daripada guru makcik bagaimana nak dapat khusyuk, tenang dalam solat. Dan makcik tak tahu ilmu yang lain sebab makcik tak ada ilmu, tapi makcik buat. Dan wallahualam, makcik serahlah kepada Allah sama ada Allah menilai ia adalah solat yang khusyuk atau tidak. Lepas tu saya kata, makcik, makcik buat macam mana solat? Makcik ni pun cerita, ustazah, bila makcik nak solat, makcik hamparkan sejadah. Makcik anggap sejadah itu adalah titian sirat. Makcik anggap sejadah itu adalah titian sirat. Dan di hadapan makcik, makcik bayangkan makcik sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha besar, Allah yang maha melihat ke dalam hati makcik. Kalau makcik ingat lain daripada solat, Allah tahu. Allah sedang tengok hati makcik, bukan Allah sedang tengok luaran makcik. Allah sedang tengok hati makcik. Jadi makcik kena jaga betul hati makcik masa tu. Sebab manusia nampak makcik khusyuk, tapi Allah tahu makcik khusyuk ke tidak. Allahu Akbar. Masa ni saya dengar ni tuan-tuan puan daripada seorang tua yang kita tengok sebagai penoreh getah, yang kita pandang mungkin tak ada ilmu, tapi masa tu masa dia bercakap, bukan dia, dia bercakap sambil menangis dan kawan-kawan semua pun menangis. Masya Allah. Saya masa tu pun menangis dengar sebab makcik tu bercakap sepenuh hati. Dia kata, ustazah, makcik bayangkan makcik berada di tiang sirat ketika solat dan makcik bayangkan Allah ya kabir. Allah ya Allahu akbar. Bila angkat takbir, Allahu akbar, Allah maha besar. Makcik rasa makcik kecil sangat. Ha, kemudian Allah maha besar, Allah maha hebat. Makcik duduk depan Allah ni. Allahu akbar, subhanallah. Dan makcik bayangkan di kanan makcik syurga Allah, namun di kiri makcik adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi ustazah, bila makcik nak solat, makcik bawa bayangan tu mula-mula susah. Lama-lama makcik, setiap kali solat, makcik akan menangis. Pasu makcik ni kata, alhamdulillah ustazah, setiap kali solat, makcik mesti menangis. 5 kali sehari, makcik akan menangis.
Sebab ketika solat, makcik merasakan Allah di hadapan, Allah sedang melihat. Kemudian di kanan makcik adalah syurga, di kiri makcik adalah neraka, dan makcik duduk di atas titian sirat. Jadi makcik akan jaga solat, baca betul-betul sebab makcik rasa Allah sedang cek bacaan makcik. Bila makcik baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, makcik sedang memperdengarkan bacaan itu kepada Allah. Makcik sedang rasa Allah sedang mendengar, Allah sedang tengok. Dulu kalau makcik belajar depan ustaz, takut ustaz dengar bacaan. Jadi setiap kali solat, yang akan mendengar bacaan ini Allah. Ha. Jadi Allah tahu baca tu pada lidah saja ataupun baca tu sampai baca tak dengan hati. Jadi setiap kali solat, makcik akan bawa rasa tu. Dan makcik akan baca terbaik. Sebab itu kadang orang tanya kenapa solat lama sangat. Sebab makcik tak rasa pun lama, ustazah, makcik tak rasa lama. Walaupun mungkin ada anak tegur, ada cucu tegur kenapa solat tu lama sangat. Sebab makcik baca perlahan-lahan, makcik nak sembahkan kepada Allah yang terbaik. Sampai makcik kadang-kadang tu solat tu rasa nikmat, rasa manis, rasa khusyuk, rasa seronok, rasa tenang. Soalannya bila solat, makcik lupa semua masalah-masalah. Lepas solat, makcik rasa dunia ni tak ada apa-apa. Sebelum solat ada masalah, tengah solat, luah semua pada Allah. Minta dalam surah Al-Fatihah, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepadamu aku sembah. Iyaka, hanya kepadamu aku sembah. Wa iyaka, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Makcik rasa lega. Masalah makcik mesti settle. Bukannya bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu tak rasa apa-apa. Orang yang sebelum solat ada masalah, sepatutnya ketika solat kita dah sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku sembah, aku memperhambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Sepatutnya kita muslimin muslimat sekalian rasa masalah kita, yakin Allah akan selesai. Tapi siapa yang lepas solat, makin susah hati, makin rasa gelisah. Lepas solat pun marah-marah lagi. Lepas solat pun ungkit-ungkit lagi. Lepas solat pun sekian-sekian lagi. Maka rupanya dalam solat, dia tidak bertemu dengan Allah. Walaupun dia sebut nama Allah, walaupun dia minta dengan Allah, tetapi dia masih lagi hatinya meminta dengan makhluk, mengharap dengan makhluk, menggantungkan diri pada dirinya. Sebenarnya setiap kali kita baca Al-Fatihah, kita ada perkataan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya, tak ada orang lain. Iyyaka, hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, aku sembah. Iyyaka, hanya kepadamu. Tak ada orang lain, tak ada orang. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, aku minta tolong. Ni masalah kita ni, macam-macam ni. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Tapi kalau time kita sebut tu, kita tak rasa pun daripada hati dan kita tak yakin pun Allah boleh tolong kita. Dan kita tak bulat-bulat pun minta tolong dengan Allah. Kita tak akan dapat tu di luar solat. Kita tak akan dapat tu. Sebab tengah solat pun duduk mikir masalah. Duduk harap orang yang kita duduk minta tolong tu, Allah buka pintu hati dia. Bagaimana kita mengharapkan Allah buka pintu hati orang yang kita minta tolong supaya tolong kita, sedangkan kita sendiri tak buka hati kita untuk minta tolong dengan Allah. Ketika kita solat, subhanallah tuan-tuan puan sekalian, kita minta tolong dengan Allah, tetapi tidak ada adab. Bayangkan ya, kalau kita minta tolong dengan seseorang, nak minta tolong boleh tak? Kita punya mata, kita punya suara, kita punya muka. Kita kalau masa tu tengah minta tolong sungguh-sungguh dengan ayat, nak minta tolong sikit boleh tak? Minta maaf sangat, perlu sangat. Tapi kenapa dalam solat, bila kita minta tolong dengan Allah, selamba je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang fikiran tu ke lain, hati tu ke lain, kita tak sedar kita sedang minta tolong dengan siapa? Allah. Allah ya kabir, Allah yang maha besar. Allah ya aziz, Allah yang maha perkasa. Allah ya karim, Allah yang maha mulia. Allah ya razak, Allah yang maha memiliki rizki. Allah ya wasif, Allah yang maha luas, boleh meluaskan kita. Allah ya fattah, Allah yang maha membuka, Allah boleh buka semua untuk kita. Okey, Allah ya fattah, yang maha membuka. Allah ya rahman ya rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jika kita diuji dengan kasih sayang yang terputus dan sebagainya. Allah ya syakur, yang maha mensyukuri dan sebagainya. Allahu akbar.